Kita beralih ke informasi ibadah haji, pemirsa. Lebih dari 1.800 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan dari Madinah menuju ke Mekah, Arab Saudi. Ya, pemberangkatan dari Madinah akan terus dilaksanakan hingga 16 Juni nanti, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan puncak ibadah haji. Bertahap, jemaah haji Indonesia terus berdatangan ke Masjid Bir Ali di Madinah, Arab Saudi, yang menjadi lokasi mikat para calon jemaah haji. Di sini para jemaah haji mulai berihram dan berniat melaksanakan umrah wajib sebagai rangkaian dari ibadah haji. Ada lebih dari 1.800 jemaah haji dari 5 kloter yang diberangkatkan sepanjang hari Rabu. Setelah berihram dan membacakan niat di tempat mikot Bir Ali ini, para jemaah haji Indonesia beranjak menuju Mekah, Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh kudum yang merupakan rangkaian dari ibadah haji. Hampir semua jemaah melaksanakan salat sunnah ihram di Masjid Bir Ali, sementara bagi yang berhalangan tetap menunggu di bus. Jemaah dibatasi hanya 30 menit di Bir Ali. Ketika jemaah tadi tiba di Bir Ali ini, maka beberapa teman kami yang langsung naik ke bis untuk menyampaikan agar yang di kursi roda atau merasa bahwa tidak memungkinkan untuk turun karena kategori lansia, maka mereka tetap di bis saja, hanya akan melaksanakan niat umrohnya di bis. Usai melaksanakan salat sunnah ihram, para jemaah kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan sekitar 5 jam menuju kota Mekah. Pemberangkatan jemaah dari Madinah menuju Mekah akan terus dilaksanakan hingga 16 Juni nanti, seiring dengan makin dekatnya puncak ibadah haji. Anton Bahtiar Rifai melaporkan dari Madinah, Arab Saudi.